satu sindiket pemerdagangan manusia untuk eksploitasi seks tumpas dengan penahanan 8 individu termasuk ketua sindiket dalam 6 serbuan rasingan di sekitar kawasan Johor Bahru dan Kulai. Mahkamah Tinggi Ipoh pada Selasa menetapkan 30 hari untuk perbicaraan kes seorang pegawai kanan polis didakwa membunuh pelajar tingkatan 5 Disember tahun lalu. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS Datuk Seri Syahri Mokhtar maklumkan keadaan pemain Selangor FC Faisal Halim semakin positif dan dipindahkan ke wad biasa pada Selasa. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sudah menerima laporan lengkap mengenai insiden pergaduhan pemain pada perlawanan Piala Belia 2024 antara Melaka FA dan Seri Pahang FC di Stadium Hang Tuah Melaka pada Ahad lepas serta akan menentukan bentuk hukuman sewajarnya. Monsun berat daya dijangka bermula Jumaat ini dan akan berterusan hingga September. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Palestin mengadakan pertemuan dengan Ketua Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. Dalam pada itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendedahkan lebih 1,000 anggota kumpulan pejuang Hamas dari Palestin sedang dirawat di hospital negara itu. Sekurang-kurangnya 14 maut dan lebih 70 yang lain cedera selepas papan iklan tumbang semasa ribut kuat di ibu negara kewangan India Mumbai pada Isnin. Gelombang haba yang dahsyat melanda tenggara Mexico pada hujung minggu lalu menyebabkan sistem bekalan elektrik terputus di seluruh negara hingga hampir lumpuh. Syarikat penyelidikan kecerdasan buatan dan pembangunan ChatGPT OpenAI pada Isnin mengumumkan keluaran model AI baru yang dipanggil GPT-4o yang mampu melakukan perbualan suara bersifat realistik dan mampu berinteraksi merentasi teks dan penglihatan.